Ui, bila nak masuk tu ni? 8 jam masuk dia. Aduh, lama lah. Oh, panas kaki lah. Api betul-betul kan? Besar nanti jadi kerok. Boleh, sini tu. Boleh lah? Han dengar tak apa yang Tok dengar? Kau tu buat apa tu? Mainlah kita tengok apa dia. Cantik kan tentang dia? Saya pun cantik juga. Ya, ya, ya. Saya tak tiba siapa-siapa. Ini semua saya yang buat. Ha, tahu, tahu dah. Ya, bunga ni sumber ilham saya kat kampung. Cantik kan? Memanglah cantik. Tak tiba kan? Amboi, cucu darah Tok Song ni lah. Bukan main lah. Orang duk sibukkan jodoh-jodoh kat luar sana. Dia duk sibuk melentik, melentik sakan depan cermin lah. Tok, ini bukan lentik sebarang lentik, Tok. Ha, ini adalah catwalk namanya. Ha. Ah, tak kisahlah apa wak. Ah, lepas ni dah habis semua ni, pi luar pi buku dodoi dah. Ya ya, sat sat ni. Tok diam kejap, tengok depan tok ni. Ni apa ni depan tok ni? Takkan tak nampak besar-besar ni. Ha, apa ni? Ha, ni lah rekaan terbaru Kuntum. Sat no letak senduk dulu no. Cantik lah. Tapi kan, tak elok banyak sangat bunga serantai. Dah, eh. Tak tahu ni. Buang yang mana? Buang yang besar tu. Buang yang besar tu buang. Besar ni? Okey. Tengok kira. Dengar, dengar, dengar sini. Nanti, Tom nak buat banyak-banyak ni semua ni. Tom nak jual dekat satu kampung. Nanti. Nanti cucu Tok ni kan jadi jutawan tuduh kaya macam-macam. Ni no mana pula. Ni lupa. Amin. Robbal alamin. Kalau kita dah jadi glamour macam ni lupa, Tok kena belajar catwalk tu. Catwalk sikit. Catwalk. Ini kek gaya apa ni tu? Ni zaman apa ni lentik lagi tu? Ni. Pakai bunga. Namaku Kuntum. Ha, yang tadi tu Tok aku. Dialah satu-satunya manusia yang paling aku sayang. Selepas ayah dan ibuku meninggal, aku dan adik aku airport, kami membesar dengan Tok. Sejak kecil lagi, aku selalu berangan nak jadi pereka fashion busana muslimah yang terkenal. Biar satu hari nanti, aku ni setanding dengan Nilopa. Dialah idola aku. Aku nak buktikan anak kampung si anak yatim piatu macam aku ni mampu percaya menjadi usahawan. Nenek aku nak beli tudung ni. Siapa yang jual tudung kat hang? Tahu hang tipu. Boleh lah. Tipulah hang ni. Alah, hang bodoh. Cidin. Aduh, tengok tak boleh naik bukit dah. Cidin. Untum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni hang melaram lawa-lawa nak pergi mana ni, Kuntum? Lawa ke? Pergi mana lagi? Jual tudung ni lah banyak ni. Oh. Eh, ni. Aku nak beritahu ni. Apa? Aku dah dapat dah tapak kat pasar malam tu. Han dapat ke? Betul ke? Betul, Kuntum. Lepas ni kalau han nak berniaga sekali pun boleh lah. Ya, ya, ya. Betul. Nanti han bagi tahulah berapa harga tapak tu. Ish, hang ni dah buat lorat apa dengan aku, Kuntum. Hang kalau nak berniaga hampir je, aku pergi free lah kat hang. Wah, baik betul lah hang ni. Makin handsome aku tengok. Eh, sat, aku lupa. Aku ada beli barang kat hang. Barang apa? Adalah. Aku harap hang suka lah ni. Jidin, aku dah lama dah cari CD ni. Jidin, yang lama semua rosak. Ah, sebab itulah aku beli yang baru. CD yang hang beli dulu tu tak clear. Gamak dia tak okey. Ah, lepas ni tak payahlah nak beli CD yang murah-murah macam tu lagi. Terima kasih banyak-banyak, Jidin. Seronok betul aku ni.
Aku lupa dah. Aku kena pergi rumah Mak Jah. Pukul apa? Aduh, dah lambat dah ni. Eh, tapak tu aku nak tau. Betul ke? Betul. Nanti yang beritahu aku tau. Hei. Assalamualaikum. Hei, waalaikumsalam. Mai juga hang ni. Aku ingat hang ni tak mai lah tadi. Lama lah aku tunggu. Yelah, mai tunggu kejap pun tak boleh. Tunjuk ni rekaan terbaru Tom. Mana? Tara! Inilah rekaan terbaru Kuntum. Ha, cantik tak? Ha, tengok ni. Oh, betul dah Kuntum lawa. Siap dah bawa sekuntum. Ni, Kak Ma nak satu noh? Satu je Kak Ma. Jualah dulu ni. Biar Kak Ma jadi orang pertama yang pakai kat kampung ni. Yelah Kak Ma, jangan risau banyak lagi kalau lain ni. Takkan sama punya. Cik pilih dulu. Eh, kamu suka yang ni lah, ni ungu ni. Ungu juga. Oh, beli 7 orang sampai tak ajak kami ni. No. Ya, lawa-lawa pilih kat dia aja kah? Hey, hampa dua ni kan, memang panjang umur tau. Ni, Sat. Ni, jangan pilih ni warna ungu yang aku dah pilih ni. Ha, aku tak mau sama dengan hampa tau. Nanti jadi boria pula. Ni aku suka. Lain. Cantik ni. Eh, mana boleh hak ni. Kami dah booking awal dah. Yelah pula hang booking hang baru mai. Tak apa, jangan gaduh. Biar Kuntum yang pilihkan. Lawa-lawa mai. Minggu depan, Tom akan buka kedai dekat pasar malam. Datang lah. RM1,500 sebulan. Ha. Eh, jenuh nak bayar juga tu. Ya, ya. Beli. RM5. Tapi kan, Untung. Aku rasa boleh. Ha. Kalau nak berniaga, hang kena yakin dengan diri. Betul. Tak boleh berniaga main-main. Kalau berniaga main-main, apa pun tak jadi. Betul tak? Betul. Okay, kakak tu, lagi 2 bulan dia nak puasa dah. Masa tu lah tak lengah tangan orang main beli tudung. Masa tu kita cekau betul-betul ya. Betul tak, Adin? Sungguh. Ni, Tom. Aku nak beritahu kat hang lah. Kalau hang tak ada duit nak bayar sewa untuk mula-mula tu, Tom. Hang jangan risaulah, Tom. Aku kan ada, Tom. Nah, ni. Kalau hang nak bawa kain tudung hang apa semua, nak buat PKL. Ha? Tak ada kereta apa semua. Hang nak risau apa? Tuh, ha. Subaru ku lah, apa susah. Bila nak pergi, Tom? Besok. Betul lah. Hang baik sangatlah. Aduh. Janganlah. Jangan tinggal apa-apa. Mana? Airport. Payahlah ni. Apa jaga Kuntum no. Jaga elok-elok. Bukan apa Tok risau dia ni comel macam Tok kan. No, takut rusik dia. Ish Tok ni. Tak payah nak risaulah Tok. Selagi airport ada. Ha, Abang Din pun ada. Ha. PA pun ada. Tak ada siapa yang berani kacau kat Kuntum kita. Betul tak, Manin? Betul, Tok Sum. Ni, Jidin ada. Jidin jaga je mereka semua, Tok Sum. Tak payah nak jaga sangat. Ni, tak sia-sia arwah ayah ajar Tom silat. Takkan Tom tak guna, Tok. Tok, jangan risau. Yang penting sekarang ni, Tom nak Tok ni doa baik-baik. Doa semoga perniagaan Tom maju. Wow. Ya, Tok ni tak pernah lupa siang malam doakan untuk hang. Ha, moga murah rezeki, ha, dapat kesihatan yang baik, dapat jodoh yang baik. Ha. Jodoh? Ya. Amin je lah. Sayang atau sayang. Jaga diri, no. Jangan nangis sangatlah, Tok. Cucu kuat, Tok kena kuat. Bye, Tok. Bye, Tok. Jaga diri, nak. Ya, jaga diri. Bye, Tok. Jaga diri, ya. Ya, makan. Ya. Tu, nasi dia nak senyap. Tu, jangan lupa makan. Hang, buat kata elok-elok, nak. Cucu aku dengan tu. Hai, jap. Ya, duk risaulah pasal dia. Bye. Jangan merayau pula. Duk, cuci mata je. Ni, kalau duduk main penjata, jangan duk melayan. Oh, bagi handphonenya. Boleh, Tok. Haa, boleh. Bye, Tok. Jangan puas pergi dengan elok. Haa. Tok Sum, pergi dulu. Bye, Tok.
Han tengok eh. Satu, bye. Dua, tiga. Dia teriak, dia nangis. Han tengok, han tengok, han tengok, han tengok, han tengok. Oh. Aku dah kata. Oh, tunjuk-tunjuk muka panjang macam tu. Bagaikan layang-layang yang putusnya tali di awal. Ya, ya, aku rasa kita sampai Kuala Lumpur dah ni. Kan? Bea! Ah, apa kau pilot tidur ni? Kita sampai Kuala Lumpur kan? Tapi tak tahulah ni kat mana ni, kat mana ni. Ceklah, ceklah pon tu, telefon tu cek cepat. Lupa dah, the wish. Ni Kuala Lumpur ni. Tengok perempuan buat tempat depan, tapi tidak kat belakang. Apa yang nanti lelaki sampai sekarang ni? Adik, bangun apa ni? Woi, tidak apa lagi kita dah sampai KL ni? Adik, aku tak senang ni. Apa dia? Kita dah sampai KL. Woi, kita dah sampai ke Lumpur dah ni. KL, adik. Ini nak pasal-pasal. Selamat datang ke Kuala Lumpur! Kita, aku tahu. Tempat sana tu nanti kita pergilah. Hey. Hey. Adik. Tuan, suruh Faris. Oh. Ya Allah, ya Allah. Encik, encik okey tak? Eh, awak dah gila ke apa ni? Saya dah gila. Sorry, encik. Sorry. Apa, sorry. Awak nampak tak badan saya semua ni rosak? Nampak? Nampak semua rosak ni habis dah. Tak apa, tak apa. Jangan marah. Kita bayar ganti rugi, nak? Bayar ganti rugi? Nak bayar pakai apa? Ha? Bayar pakai Helio? Kereta pun buruk macam ni. Boleh ke bayar ganti rugi? Hang kata kereta kami buruk. Pantang tok nenek moyang kita, orang hina kita. Tak apa, kita cakap bahasa KL. KL sekarang ni bagi awak faham betul-betul, ya? Cakap je berapa kami boleh bayar. Okey. Barang saya semua ni harga RM10,000. Buat atang? RM10,000 ni semua ni? Ya betul kau nak tipu pun. Patutlah tok kita kata orang KL memang suka menipu. Kenapa ni? Kenapa ni? Tadi bukan main ni. Sekali nak bayar ganti rugi lepas tu nak putar belit. Orang kampung memang macam ni. Suka putar belit eh? Jangan hina orang kampung. Dah buat salah tak tahu nak minta maaf. Tak apa? Tunggu sini, saya nak call polis. Siapa? Ada kau. Kita kena minta maaf. Polis. Kita dah minta maaf dah tadi. Oh, cik. Lelo, cik. Tak payah aku dah telefon polis segala bagai. Kita boleh kot settle elok kot. Settle elok-elok. Dia ni bawa kereta tu membahaya. Tadi kau dia laju sikit, saya dah haluh kat sini, tahu tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kalau kamu arwah, alhamdulillah. Ni, hang dengar ni. Hang nak tanggung polis ke? Nak panggil bomba semua? Saya tak takut. Tidak salah tak nak minta maaf. Eh, biadablah nasib baik kau perempuan. Kau tak aku. Dia nak hempuk aku, Tom. Masuk. Jangan masuk. Dia pun ajar aku. Cik, minta maaf, cik. Minta maaf, cik. Biadab, dah salah tak nak minta maaf. Wait. Telefon siapa ni? Dia tak ambil tak? Ambil ni kau plat nombor. Apa tu? Kerja perempuan yang lain mana? Oh, tak sabarnya. Nak makan. Amboi, orang suruh bekerja dia pergi shopping. Beli apa tu? Tudung. Beli kat mana tu? Kami beli kat kedai sebelah. Tengok. Kenapa beli kat sebelah? Kat sini kan ada jual tudung. Tak payahlah nak beli tempat orang. Eh, tudung dia cantik tu kan. Kami suka.
Mengikut firasat saya, tuan. Owner kedai ini sama macam orang yang langgar kedai tuan. Siapa bagi korang hak untuk buat kedai kat sini? Siapa bagi korang hak? Kak, kalau akak beli ni, jangan risau. Saya akan taruh kuntum mana yang akak nak. Kuntum atas, tepi, belakang, apa tu? Mamat Helok mana? Mamat Helok. Siapa bagi awak hak buat kedai kat sini? Waalaikumsalam. Rasanya kita dah dapat dah tapak ni. Dan kami dah sewa dekat owner tempat ni. Hang owner kah? Tak kan? Jadi tak payah sibuklah. Oh, ada hati kedai conit kecil macam ni nak bertanding dengan saya punya gedung yang besar. Awak sengaja nak curi pelanggan saya kan? Awak ni dah melampau lah. Dah nampak sangat dah. Dah nampak dah sifat kemelayuan dalam hati tu. Penuh dengan hasad dengki tujuh keturunan tak habis-habis ni. Kenapa macam ni, Iman mana Iman? Wahai tuan gedung besar sangat depan mata kita orang ni. Biar pilah kita nak jual tudung ke, jual kat mana ke, hang jangan masuk campur lah. Kenapa? Tuan ni gangster tempat ni ke? Gangster, gangster. Muka comel. Tapi mulut... Cengkang! Dia kata mulut kita macam longkang, hei! Tum, dah lah. Buat-buat mucat tu. Orang tengok amat tu muncul. Buat layu lah nanti. Tu lah, Pak Tum. Tak cari gaduh lah dengan mamat tu. Kalau dia dah game main kacau kita, ni kau tak boleh kacau. Empat berdua ni. Patutnya jadi hero. Tak boleh harap langsung. Weh. Kau ni sekejap nak beli naik apa? Dah, tak usah risaulah. Kami naik teksi je. Lagipun rumah kami bukannya jauh pun dekat ni je. Ni, hang ni balik awal. Saat ni hang mengantuk lagi susah. Oh, ya kak. Tak apa lah kalau macam tu. Jangan risau sangatlah, Jidin. Lagipun satu hari nanti, kalau perniagaan kita ni dah maju, aku akan beli kereta. Kereta lagi baik pada yang ni. Aku akan ambil hampa semua dekat kampung. Tu, Pot. Kereta mana? Kereta baru. Oh, hang ambil. Duduk sini tolong tengok kau aku sama. Risau aku dekat sini. Nah, hang ni. Sikit-sikit so tengok kat hang, kat hang. Habis tu kami ni. Siapa nak tengok kan? Umur gatainya dia ni. Hang tu aku boleh jaga dari jauh lah. Tak payah risau lah. Hang lagi gatai aku tengok. Bukan main lagi hang lah. Hang jaga tu kat kampung tu. Hang nak main tau. Pantai muka. Dah. Lebam budak tu lagi. Ni hang bawa kereta dulu. Kan kau bawa kereta? Yalah, sekejap kita ganti-gantilah. Buka lah. Tak apa tu. Balik dulu kat Tom lah. Dekat diri. Eh ni, buat beg ni. Bila lah buat elok-elok. Jom. Tom, hanya jaga diri dah kak lah. Tak payahlah nak gaduh-gaduh lagi dah orang-orang kat sini. Kita main merantau kat tempat orang. Buatlah cara kita merantau. Sekejap lagi kalau anda buat kelaku macam tu lagi, orang meluat tu. Orang meluat. Baiklah Pak Cik, baik. Pak Cik, pasal apa hang panggil aku Pak Cik ni? Sebab dari tadi hang duk beletiak macam Pak Cik. Ya kak? Tak apa. Kalau pasal mamat singa tu, hang jangan risau. Pandailah kami settle dia biar dia diam. Baguslah kalau macam tu. Aku bukannya apa tu. Kadang-kadang saka hang tu keluar ikut Dan. Sekejap lagi yang jumpa orang ni yang buka saka hang tu yang aku risau tu. apa tu dah bawa. Memang aku buka pintu untuk hang. Sila masuk Pak Cik. Lambat pada jauh perjalanan kita ni balik ni. Lampau ni tak boleh nak tengok orang senang siaplah. Ya, hang tu elok-elok, hang tu nak drive. Ni, elok-elok. Hang jangan tengok dia jangan dia tidur. Gede ya. Hang juga yang lupa WhatsApp. Tau. Baca surah bawa kenderaan. Masih doa, masih doa. Ya. Ya.
Assalamualaikum. Cantik. Cantik gila. Saniha nak tukar kereta apa ni? Kereta sport nak? Ferrari ke? Range Rover lah. Range Rover. Tak mahu nak Ferrari. Oi. Awak hari ni duduk ketuk lusun batu macam tu? Sat dipecah lusun batu tu lah. Siapa ajak kami juga yang kena beli baru. Biak pi pecah. Ni aku tengah bayangkan muka dia lah ni. Biar pecah muka dia. Dah kau dia kata mulut aku ni macam longkang. Tak eh. Mula ha, bukan macam longkang. Tapi besar sikit dari longkang. Macam, ha, macam parit. Kelakar lah hang ni. Macam apa? Macam parit. Tak apa. Macam parit pun tak apa. Ni sambal tumbuk aku dah siap dong. Pedapnya. Kenapa? Biar aku makan seorang. Payah makan. Ha. Mai sikit. Kedekutnya buat seorang-seorang. Sedap. Tapi kan, kami rasa mamat tu, mamat tu macam, macam apa? Tak, macam ni. Kami tengok dia kan, dia pandang hang semacam tau. Kami rasa dia yang syok ke hang. Syok? Lepas tu, kami rasa dia tu, dia apa? Jodoh! Apa orang cakap jodoh ni? Apa orang cakap macam tu? Simpang malaikat 44 kalau dia tu jodoh aku. Aku tak mau. Abang tak mau? Tak mau lah. Okey apa? Hang tu comel, dia tu handsome, segak. Hang tak mau? Aku tak mau. Segak nenek hang. Hang ambil, aku tak mau. Kali hang lah. What? You mengalah dengan perempuan kampung bodoh tu? OMG! Are you serious, Mr. Faris? Siapa mengalah? Look, I have my strategies, okay? Okay, tell me about your strategies. I nak dengar your strategies, okay? I nak you jadi model tudung I. Jadi duta produk tu. Sorry. You're kidding, right? No, I'm not. Serious? Okay. You nak I jadi duta model you for tudung. Sayang, kalau you nak, you ambil je lah yang dah pakai tudung macam Umi Aida ke, Ira Fazira ke. Kalau macam tu, tudung business you confirm laku, sayang. Buat apa I nak ambil dorang? I nak you, okay? Kalau I ambil you, I save budget I sikit. But still, it's a good thing sebab mami I akan suka dengan benda tu. And senang sikit dia nak approve you jadi menantu dia. Sorry. I cannot get over it. Okay. Look, I tak boleh pakai tudung. Okay, I will look so weird. No way. Tak sabar I nak jumpa perempuan kampung bodoh tu. Just because of her, I nak kena pakai tudung. No way, okay? No way. Tak baik you kan? Hina sangat ke pakai tudung? Look, I nak you tutup aurat you. Aurat you itu pun you nak malu ke? Okay, let's put it this way, okay? I ni top model. Semua orang tahu besar I, okay? Okay, kalau I pakai tudung, there goes my job. My job is done. Apalah you ni? Kalau you kahwin dengan I, you tak payah nak terkejar-kejar sangat job tu. Kahwin? Are you serious? Yes! Oh my god, are you serious? But still depends on my mom's approval, okay? Ah, balik-balik mom you. Please. Kalau you terus pakai seksi-seksi macam ni, macam mana dia nak approve? Yeah, whatever. I tak akan pakai tudung, okay? Think about it. Kalau you nak jadi isteri I. Sis,
Sidik. Oh. Yes, Tuan Faris. Oh my. Kenapa Tuan Faris? Pergi ambil baldi. Baldi? Ya, baldi cepat. Okey. Tuan Faris, kita orang balik dulu. Ah, okey. Besok jangan lambat. Baldi biru dah sampai. Okey. Tuan nak buat apa dengan baldi ni, tuan? Saya nak buat kuih, sebab tu saya beli tepung. Nanti awak jual dekat tepi jalan, eh? Tuan ni memang bijak, business minded, dah buat kain nak buat kuih pula. Tuan nak buat kuih apa? Saya nak buat kuih mangkuk nama dia. Bukan nak buat kuih lah mangkuk. Ni, isi tepung ni dalam baldi ni. Lepas tu, awak pergi kat kedai sebelah. Baldi ni ikat dengan tali, lepas tu letak atas pintu tu. What? Betul ke ni? Okay. I got what you want. Cuan. Cepat English betul-betul. Ini memang kerja gila aku pernah buat. Tapi tak apalah. Demi Tuan Faris yang cinta aku. Bolehlah. Ini apa tu? Sangat bagi tepung kat muka aku kan? Tak boleh pergi mana-mana. Cepat nak apa lambat sangat ni? Cik kata, yo. Muka dia tak tahu, dia tak tahu. Tak buat apa tu, ha? Tak buat apa? Astaghfirullahaladzim, apa awak buat ni? Awak pancikkan kereta saya? Kenapa awak buat benda macam ni? Awak tahu tak saya dah lambat. Saya nak jumpa mami saya. Saya ada dinner date dengan dia. Pancik lagi. Hello, mami. Mami, sorry. Faris lambat sikit tau. Mami makan dulu, eh. Tak payah tunggu Faris. Tak, ni lah. Ada perempuan gila pancikkan tayar Faris. Perempuan gila. Entahlah agaknya dia dengki. Kereta Faris cantik sangat agaknya. Ya, cantik. Mami makan dulu. Sorry. Sekejap lagi Faris sampai. Okay, see you later. Love you, mami. Puas? Nak balas dendam sangat kan? Puas? Sekarang mami saya sedih. Suka? Mana kita nak tahu hang nak pergi jumpa mami hang? Siapa suruh hang buat tepung kat kedai kita semalam? Kita balas dendam je. Hang yang mula. Okay, saya minta maaf. Kita ni kadang-kadang sebagai manusia, kita tak boleh elak daripada buat benda bodoh. Okay, and semalam, yes. Saya mengaku saya buat benda bodoh sebab saya nak kenakan awak. Dahlah. Saya dah terima dah balasan dia kan daripada awak. Saya minta maaf. Tuan, Faris. Saya nak minta cuti. Saya nak balik kampung. Nenek saya sakit. Mak saya baru beritahu tadi. Okey, boleh. Nanti dulu. Lah ni bagi nenek awak. Yang ni nanti belilah apa-apa yang patut. Terima kasih Tuan Faris. Ya, lulu balik kampung tu. Saya naik teksi lah. Saya minta maaf. Ha ha.
Okey, kasih saya tengok. Cantik. Ah, this one. No. Bencilah orang budak kampung tu. You tahu tak, just because of her, I terpaksa nak kena pakai tudung. But you look good pakai tudung, tahu tak? No, you tengok. Eh, I nampak gemuk. I don't like lah. Alah, lagipun you pakai tudung ni masih jadi duta I kan? Lepas kontrak habis, buka. Sesuka hati je dia. You gila ke? Nanti I juga yang kena kecam kan? Actually, I okay je kalau I nak kena pakai tudung permanently. Tapi, maybe you boleh promise I something? And what's that? Kita kahwin? Yes. Sayang. I love you. Tom, oh Tom. Ya. Ni. Aku rasa stok tudung ni dah nak habis lah. Tak kena tempah ni. Kena buat baru ni. Kena tambah baru? Ha. Macam mana ni aku nak jahit bunga setiap tudung nanti tak sempat ni. Banyak. Ya, ni awak hang lok-lok sangat. Hang tak payah susah-susah nak jahit. Hang design je. Pasal kita hantar upah jahit. Kita dapat yang ready stock settle. Pandai hang. Ni, ni. Mesti dah pandai. Ah, oh my god. Weh, apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Okey, kejap, kejap, sekarang ni, sekarang ni kita kena telefon polis. Silap ke kita? Kok-kok sana lepak, bawa barang, bawa pisau ke apa? Mampui kami semua, takut lah. Shh, jangan kita takut. Shh. Jalan Tuanku Abdul Rahman 5. Ha. Dekat kedai corner lot tu. Ha. Ha, main lah. Okey. Sini sini. Berapa lama? Okey. Tak tahu. Okey, sekarang ni aku ada idea. Apa kata? Kita kunci depa kat dalam sebelum poin mai. Ha. Boleh boleh, kami ikut je. Aduh, cepat tinggal. Ya, okey. No, no, no. Ya, jangan. Saya nak ucapkan terima kasih sebab
awak dengan Rafiah dah tolong tangkap pencuri dekat kedai saya tu. Bukan kami yang tangkap. Polis yang tangkap. Yelah, tapi sebab keberanian awak tu, awak dah buat pencuri tu terkurung dalam kedai saya sampai dia tak boleh keluar. Dahsyat awak ni kan? Tapi bila fikir balik, langkah pun ada. Itulah, saya pun tak sangka yang saya boleh bertindak macam tu. Tapi yang paling best, perompak tu siap minta tolong tau. Kan? Jomlah saya belanja awak makan sebagai tanda terima kasih. Okey, sebab saya pun memang dah lapar dah ni. Oh. Tapi kalau belanja memang boleh je. Ya, saya belanja, awak tak risau. Saya tinggal dengan nenek dan juga adik saya kat kampung. Ayah dah lama tak ada. Ayah awak meninggal sakit apa? Kemalangan. Masa tu ayah naik motor pergi surau. Ada lori laju. Masa tu saya baru tingkatan tiga. Saya rindu sangat dengan ayah. Dia adalah lelaki pertama yang saya lihat masa saya lahir. Lepas adik saya lahir, mak saya pula meninggal. Ayah ajar kami bersilat tau. Oh ya ke? Hmm? Jadi awak pandai bersilat lah ni. Bolehlah sikit-sikit. Untuk mempertahankan diri bolehlah. Apa? Pandai silat? Tak, sebenarnya segala jenis lawan-lawan semua ni memang saya tak pandai, tapi kalau lawan cowboy insya-Allah boleh kot. Awak jangan risau. Nanti kalau ada orang cuba lawan awak, saya tolong lawan. Alamak. Bila nak kira terbalik ni, sepatutnya saya kena pertahankan awak. Ayah saya kata, orang perempuan kena belajar mempertahankan diri kalau nak hidup di bandar. Sekarang buat saya faham apa maksud ayah. Yang kita kena kuat bukan untuk lawan orang, tapi untuk menempuh segala cabaran hidup di dunia ni. Sebab tu sekarang ni saya nak jadi usahawan yang berjaya, sebab saya nak ubah semua, ubah cara hidup keluarga saya tu. Sian nenek. InsyaAllah. Awak nak pizza? Cubalah. Tak. Sedap kan? Biasa makan pizza tak? Tak. Baiklah. Sedap. Sedapnya pizza ni. Pandai awak ada. Kalau kami ni ada hutung kali apa? Kuntum mewarnai fashion tudung terkini. Cantik! Tudung kuntum mewarnai. Aku dah berjaya ni, Tia. Awak kena relax sikit, nampak nombor tu. Okey, tadi okey. Kita buat sikit lagi, ya. Kita take fine je. Sangat cantik. Kau. You are just now the show today. Mang lah, hampa tu bergaya je. Tahu, buat asyuram tak tahu. Siapa nak jadi macam kuntung? Sikit tak boleh. Tak boleh kalahkan cucu aku. Cucu aku lawa. Cik tahu. Sampal. Hei! Hei! Awak, Rang! Pada hari mana? Hei! Bagilah salam buat ia pun. Awak! Alam, kemajalah nak buat apa? Tengoklah dulu kalau ia pun. Sat. Kau macam cucu aku. Macam apa tu ni? Ini memang kantun lah ni. Ya, kan? Ya, lah. 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 Ya
dia naik geret pusing kampung yang riuh ni dah jadi atlet. Masuk. Bila lagi nak pinang dia? Jangan lama-lama, nanti putih mata orang sapu. Pandai tu. Alah Tok Sum, dia mau ke kat saya ni Tok Sum? Dah lah ambil upah buat barang pergi pasar malam. Dia tu ha, dah jadi apa? Model tudung majalah lah. Ha, oh, dah jadi model tudung tapi tengokkan gaya hampa ni memang tak lalulah. Tok lawak dia, Tok lawak. Tok lawak dia. Ni, hang pergi dengan pok pergi Kuala Lumpur, hang bawa petai, bawa ikan perasa yang baru buat tu. Hang betul hati salah dengan dia. Ha, bila hang nak pergi? Cucu punya pasal. Kalau pasal kuntum, esok kami pergi. Esok pergi tu. Esok pergi tu. Halo sayang. Eh, susah sangat lah nak contact you tau. Busy kah? Okay, kita dinner tonight? Alah, you ni. Tiap kali I ajak ada je alasan nak keluar lah, apalah dengan mami you ni. Ya, I tak faham lah. Mami you ni tak reti nak keluar dengan daddy you ke? Selalu je you keluar dengan dia. Yelah, tapi kita dah lama dah tak keluar sama. Hey, I suspect macam ada je tau yang tak kena. Are you cheating behind my back? Yes, Faris, I'm asking you seriously. Are you cheating behind my back? No, you jangan cakap. Faris! Oh, you didn't... No way! Perempuan kampung bodoh ni! Dua-dua colour. Hai, saya betul-betul okay. Berbeza. Dari mana? Dari letak. Saya nak buat main sini. Masuk-masuk-masuk. Ini ambil gambar dengan anak Kak Guntum ni dekat gambar ni. Boleh. Yang tu semua koleksi baru ke? Ini lho. Cuba try. Beli-beli tudung nak. Macam-macam ada kat dalam tu. Ambil-ambil. Beli-beli. Beli-beli. Macam-macam ada. Kat dalam tu kan? Pilih lah. Airport? Airport? Lamai. Baru sampai. Apa dia? Mama tak beritahu. Bukannya apa saja tak mau beritahu nak buat surprise. Ni aku ada bawa benda-benda yang apa pesan kat Tok Sum. Apa? Petai ada, cempedak ada, macam ada tu. Semua ada. Ni dalam ni. Bekasam ikan puyuh. Bekasam ikan puyuh. Suka kan? Okay? Rindunya masakan-masakan tu nak tahu aku suka semua ni. Mestilah aku tahu. Hang tu kawan baik aku. Tak sabar nak makan. Faris. Faris, nak cuba tak masakan kampung? Ah, saya tak biasa makan makanan macam tu. Untuk masak ni, hang nak cuba. Sidik, sidik, sidik. Yes, Tuan Faris. Hanya bau ni. Awak dah makan ke belum? Belum lagi, Tuan. Dah ada poster ke? Oh, lah, Tuan. Okey, kita... Kuntum, kita settle kerja sikit. Nanti kita jumpa kat gerai belakang tu. Okey. Okey, jumpa nanti. Jumpa, nak. Alright. Ni aku punya seorang nak bagi dia. Tum, hang apa, abang? Baik. Hang nak tahu tak? Aku tengok muka hang dalam majalah. Sumpah weh, mula-mula aku tengok kan, memang tak kenal. Hang beli kau majalah tu, eh malulah. Cantik tak? Weh, cantik weh, memang cantik sangat. Macam artis nak tahu. Mula-mula aku bawa majalah hang tu pergi kat rumah Tok Sum kan. Tok Sum kata apa? Betul kau ni cucu aku. Betul tak buat? Betul. Tok Sum terkejut. Tok seronok sangat. Saya tak tahu pula petang dia makan kulit-kulit. Hai, inilah ni banyak benda hang kena belajar ni. Ini petai ni bukan saja boleh makan dengan kulit, tapi bila dia bakar, memang sedap kan? Bau kalau tak lapak sangat. Lagi lapak kalau bau betul, je. Betul, betul tak? Betul. Kena try. Cuba try. Ini belum bakar lah, tapi bau dia pun sedap. Okey, sedap. Sebab apa? Saya kena belajar makan benda-benda macam ni. Jadi bila kat kampung korang nanti tak adalah terkekial, betul tak? Betul tu bang. Tok kami tak suka lah orang tak pandai pakai petai ni. Ya. Betul. Reject. Sekarang ni cakap pun tak guna, cuba. Kalau betul makanlah, cuba try.
Betul okey ni? Look okey. Cuba try. Apa? Cuba try. Cuba. Okey 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 okey. Okey. Sabar sabar. Makan ni makan ni. Ya ya ya. Mam. Sedap? Okey okey. Sayur kan? Sayur. Ha, sayur kan. Sekarang ni hang bau. Bau. Ha, itulah pembuka selera tu. Pembuka selera macam tu. Bau dia. Bau dia. Sekarang try dengan kulit pula. Betul ke ni? Betul, try kulit dia pula. Sedap. Dia elok untuk pun dia kecing hang semua. Bismillah dulu. Sedap kan? Terima kasih, Kak. Idin, sungai. Apa? Masuk pakai apa? Ih, pengotoklah hang ni. Tengok, makan dia, Odin. Makan. Apa baju ni nak masuk sini? Ni siapa ni? Bentar-bentar kami dah duduk kat KL. Amainya. Alah, aku tak tahu tu siapa orang tu. Selfie lah, selfie lah. Tak tahu. Selfie, selfie. Jidin, nak buat apa? Apa nak pergi sana? Alah, sat gila. Panas. Tom. Aku nak tanya ni. Hang dengan Tuan Faris tu macam mana? Aku tengok kau main rapat lagi. Yalah. Dulu mencik kau main kan? Yalah. Dulu tak kenal hati budi dia. Memanglah benci. Sekarang dia dah kenal macam jadi best friend pula. Nah? Hang suka kat dia ke? Wah, ini tanya soalan pelik-pelik ni, Jidin. Alah. Baik dengan aku je lah, Kuntum. Aku tahulah hang suka kat dia. Kan? Apalah hang ni? Kom, Kom lah, dia tak ada buat apa. Ha, dia dah mai dah. Dia dah panggil dah. Jom lah. Hang masuk sekarang, cepat. Cinta bising hatiku lepaskan dirinya, sungguh aku tak bisa, biarlah. Jumpa Tok, hang peluk, cium dia untuk aku, nak. Cakap sama Tok, aku rindu sangat dengan Tok. Boleh kan, Tok? Tak risaulah. Taulah, ikut dia dengan Tok. Jangan nak ni. Mah? Din? Ya? Nanti, hang bawa kereta elok-elok, nak. Kalau hang ngantuk, hang support ni ganti. Boleh. Kalau dua-dua ngantuk, berhenti tepi, tidur. Ha, tak apalah kalau macam tu. Hang pun. Jaga diri baik-baik. Hati-hatilah duduk baik sangat dengan orang KL ni. Tak semua orang kita boleh percaya untung. Tapi kalau hang ada masalah, nak kongsi masalah hang dengan aku ke apa ke, hang telefon je aku. Kami bilik dulu ni. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok tau. Elok. Jaga kat Tom. Jaga diri, ya? Ya, kita tengok kat Tom lah. Hai. Dah. Rindu sangat ngantuk ni. Sampaknya. Buat lampu, Belin. Macam ni kau pun. Main.
Sini okey tuan? Tak menarik ah. Okey, kalau di sini? No, no, no. Kurang menarik. Okey. Sini tuan, I think sini menarik sebab nampak glowing sikit. Macam pelik je. Cuba belakang sikit. Okey, sini tuan. The last frame. No, 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 no. Okey. I tahu tempat mana nak letak. Dekat sini belakang ni. Sini lagi cantik ke sebab tak nampak kan? Kenapa letak kat sana? Tuan, actually I think standy tu tak ada masalah pun. Mungkin sebab orang dalam standy tu yang tuan tak nak tengok. Oops. Sorry. Mungkin betul juga apa awak cakap tu. Yes. Cuba baru-baru ni, tuan tanya dekat hati tuan tu. Siapa yang tuan selalu ingat? Adakah orang kat dalam standy tu ke? Ataupun akak dekat kedai depan tu? Kadang-kadang geliga juga otak awak ni. Si Dek, PA siapa? Okey, cuba awak pukul bola saya tu. Saya cuba nak. Saya tak reti, tak nak. Apa tak nak? Okey, sekejap. Sebab cara awak pegang pun salah. Cuba buat macam ni. Jari tunjuk, pegang tu. Saya malulah orang pandang dah. Tak ada siapa kat sini. Buat jari okay. Tu. Tunjuk ke bawah. Selesa. Kaki tu rapat sikit. Kena rapat. Badan tu bongkok sikit. Yes. Cuba hayung pelan-pelan dapatkan feel dulu. Okey. Pelan dulu. Yes. Pandai pun. Macam tu? Macam tu. Okey, macam tu. Tapi kali ni kena kuat sikit, extra force. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masuk dah. Masuk. Wow. Awak ni superwoman kan? Jangan cakap lagu tu. Alah, kebetulan je. Tuhan yang bawa bola ke situ. Sebab bila tadi bila saya nak pukul bola ni, saya ikut entah hati saya, saya tanya mana bola tu nak pergi. Jadi dia bawa bola saya ke situ. Jom kita cari lubang lain lah. Jom, ada lagi 17 lubang. 17? Yes. Kita buat 20 lah. Seronoklah main golf ni. Saya suka. Okey, cik sayang akak. Saya bawa masuk dalam. Amboi Jidin, awak hang nak temenung ni? Teringat kuntumlah tu kan? Ish, Kak Mohan ni. Mereka tak ingat pun kat kita. Asyik kita jadi ingat kat mereka. Hang kan tahu, dia tu kalau berniaga. Hang ni pun. Sat-sat lagi dia mah baliklah lepas raya. Ni, bila hang nak suruh akak masuk minasi kuntum tu? Ni, duduk lama sangat, nanti orang lain tu kebas. Hang tahu tak? Padan muka hang. Orang dah kebas dah pun, Kak Ma. Yang nak kat dia tu bukan orang biasa-biasa, Kak Ma. Tokyo tu apa? Gedung camp sak yang KL. Aku ni siapalah, Kak Ma. Macam semut je pun. Jidin. Akak Ma ni nak habat kat hang sikit. Hang tahu tak? Hang ni kalau pergi perang, hang tahu perang kan? Perang? Hang lah orang yang paling awal sekali yang mengakual. Hang tahu tak? Hang lah. Ni cik masuk dulu. Alamak. Disaster dah datang. Tak apa, Kuntum. Awak pergi balik kedai awak dulu. Nanti saya jumpa awak. Alah.
Hi. Hi. Oh, so this is what you do behind my back. Huh? You tipu belakang I. Oh, senang-senang dia bersuka ria dengan perempuan kapur. Bodoh tau. Shh, jangan marah-marah macam ni. Tak malulah orang ramai. I tak kisah. Dia satu dunia tahu pasal you. Sekarang I nak tanya. Siapa I dalam hidup you dengan siapa perempuan kapur bodoh tu dalam hidup you? Jawab. Tak boleh jawab. Okey. I akan tanya dia. Ha? Mana perempuan kampung bodoh tu? Ha? Mana kawan kau? Kau pergi sekarang. Hei, hei, hei. Janganlah malu lah orang ramai. Jangan maksud tak payah nak lari. Oh. Tunggu, tunggu. Oh, ini dia. Ha? Muka perampas. Eh, kau tahu tak? Muka kau tu macam tikus mondok pakai lipstick color pink. Ada hati nak ambil boyfriend orang. Hei, kau tahu tak? Si Faris sayang ni bakal suami aku. Engkau tu buta ke bodoh? Tak ada. Tak ada buta mata ni elok je. Macam inilah ya. Tak payah cakap banyaklah tapi lagi sekali ni tapak hang tu maju ke depan memang patah tulang riuk semua saya kejarkan. Hang 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 patah riuk ha 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 ha. Hei perempuan, aku nak cakap kau eh. Bukan kaki aku yang akan patah tau. Aku rasa otak kau tu dah tak betul. Dahlah jomlah. Ha? Eh jangan masuk campurlah. Tak apa. Wah, hang tengok ni silat aku ni. Hang masuklah kalau hang main ni. Ha? Masuk ni silat kutung tau. Hang masuk main ni. Eh, aku ni ada kelas. Top model. Aku ni tak ada hatilah nak lawan dengan tukus mondok pakai gencu kalau punya segala. Ha? Kau ingat ya? Kau jangan nak rampas bakal suami orang. Kau faham tak? Aku tahan ni. Aku tak tahan. Hang masuk. Hang masuk. Hei, hang ni. Gila kat pada ni. Masuk. Balik sekarang. Cepat, sayang! Eh, okey, okey. Ambil baliklah biar dia plastik. Hii, geram tu. Apa aku nak buat? Yes! OMG. Okey. Dia angkatlah telefon. Memang itulah. Hello? Bros. Okey, bros. I nak minta bantuan sikit boleh tak? Ni penting, penting gila. Yes, I jumpa you dekat kondo I, eh? Okey, I tunggu. Okey. Bye, dear. Senang-senang kau ingat kau boleh lepas macam tu je. Perempuan kampung bodoh. Cik Guntung, boleh? Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, bos. Jemput duduk. Jemput. Okey. Kami yang call you dari Singapura. Oh, ya. I yang call you semalam. Oh, ya, ya. Saya Zack. Kami partner company. Minta maaflah sebab buat Cik Guntung tunggu lama. Tak apa, tak apa, tak apa. Ini bisnes kan? Ya, yeah, boleh. Just give me one coke. Cool. Bagi fresh orange. Fresh orange. Okay. Oh, ya. Yeah. Ah, ini ada proposal yang kami nak tunjukkan dekat Cik Guntung lah. Okay. Bahasa Inggeris kah? Ah, memang bahasa Inggeris. Tapi kalau Cik Kuntum tak faham, biar saya translate lagi kejap lagi. Cik Kuntum ya? Ya. Ah, boleh siap kamu sekejap? Eh, boleh, boleh. Silakan. Sila, sila. Okey, terima kasih. Sama-sama. Memang Cik Kuntum ya? Bolehlah. Yelah, ramai suka tudung saya ni ada bunga. Eh, jemputlah minum. Oh, ya, ya, ya. Jemput. Apa semuanya? Okey, macam ni Cik Guntung. Kami daripada TX Entertainment. Kami nak anjurkan event Busana Muslimah lah untuk Cik Guntung. Cik Guntung okey tak? Okey. Okey. Kami nak memberi peluang lah untuk Cik Guntung
Cik Guntur. Cik Guntur. Cik Guntur okey tak? Malam, ada orang kafe telefon aku. Depa kata hang tak sedap diri kat kafe depa. Tak sedap diri? Hang tak sedap diri. Kami bawa hang balik. Hang ni pasal apa? Okey tak? Kejap. Semalam aku jumpa dua orang ni. Dia kata dia nak edak tudung aku dekat Singapura bagai. Tuk-tuk aku dekat sini. Aku tak sedap apa ni? Close deal apa jadi ni, PA? Saya. Hang jumpa siapa? Hang jumpa dua orang daripada Singapura. Siapa tu? Aku tak kenal. Hang tak kenal? Lepas tu hang pergi jumpa mereka. Hang ni, hang buat panggil kalut macam ni. Nanti kalau Tok Som tanya hang buat panggil lagu ni, kami yang kena, mampuai kami tau. Hang ni dalam muka comel lotes semua. Hang kena jaga keselamatan diri hang. Hang nak jadi apa? Ni pergi jumpa orang tak kenal seorang-seorang. Hang, kami tak sukalah hang buat panggil macam ni. Hang boleh tak lepas ni hang tanya dulu kami siapa, nak jumpa siapa, bawa kami sekali. Kami risau nanti apa jadi kat hang, kami yang kena. Nah? Dahlah, kami dah lambat ni nak pergi buka kedai semua. Hang jangan buat macam ni. Hang pergi mandi sekarang. Eh, apa nak jadi anak dara ni? Apa jadi semalam ni? Tak ingat apa ni? Apa jadi semalam? Apa jadi, Tom? Tom, hang ingat. Tom, hang ingat. Ingat apa jadi? Tak ingat. Tak ingat apa? Okey. Semua okey lah. Sedih. Assalamualaikum. Hey, guys. Come on. Keluar sini. Ha, ni ha, perempuan suci kampung dah sampai dah ni. Suci ke? Nyampah. Tak simpati lah tu. Kan? Eh, korang ni kan rasa mengumpat je kan? Eh, mengumpat apa benda viral dah keluar? YouTube, Facebook, Twitter, semua dah keluar. Pia. Ha? Saya semua orang pandang aku dengan Pia. Pandang hang? Siapa? Lepas semualah. Cakap apa tak? Tak apalah. Ni sebab hang comel sangat kot. Satu mereka dengki. Kenapa tak puas hati lagi lah, Pia, pasal hal semalam ni? Macam mana aku boleh pengsan lagu tu je? Apalah. Kau tak fikir dah, nak? Yang pedas sangat. Tom? Tom, nak pergi mana? Sekejap, eh. Okey, ni okey. Faris? Sayang.
Abang Mai. You guys take a break dulu, nanti kita sambung eh. Awak pernah cakap dengan saya satu perkara. Satu perkara yang awak perjuangkan adalah keikhlasan. Tapi mana keikhlasan tu sekarang ni? Awak gadai macam tu je kan? Sebab apa? Sebab duit. Sebab nak cepat kaya. Eh, saya tak sangka tau. Awak ni sama macam perempuan-perempuan lain yang saya kenal. Mata duitan. Dan saya... saya tak boleh terima lah. Awak ni seorang gadis kampung yang saya anggap suci lah sangat, murni lah sangat. Rupanya awak berpura-pura depan saya. Hakikatnya awak ni jijik tau tak? Saya bodoh lah. Saya bodoh buat pilihan. Saya bodoh menilai perempuan macam awak. Tahu tak? Dah sudahlah. Awak nak apa lagi kat sini? Ha? Nak minta simpati pula? Tuan Faris pernah kata, dalam hidup kita memang tak boleh lari dari buat benda bodoh. Kerana kita adalah manusia yang tak sempurna. Tapi hari ini saya telah buat benda yang paling bodoh dalam hidup saya. Kerana menyintai seorang lelaki seperti Tuan Faris. Di saat saya memerlukan orang untuk mengadu nasib, di saat diri saya dihina sehina-hinanya. Saya harap awaklah tempat untuk saya mendapat perlindungan. Saya silap. Lama ni, kuntung pun tak ada antara kat belakang. Nanti kita tukar kat depan lagi. Nah, ambil tudung kau ni balik. Tak ingin aku nak pakai. Muka je cantik, perangai tak senonoh. Kuntung, kuntung. Agak. Tudung apa kau cuak aku ni? Aku tak ingin nak pakai. Buat mana tu nak? Kak, sabar kak. Bila sekali pun tak betul. Kau pulang kau beli aku. Ika, ada duit lebih. Dah. Assalamualaikum. Hai. Bila dah buat onak kat tempat orang, akhirnya balik juga ke tempat sendiri. Macam biasa buat je. Kamu nak kan? Ya.
Tong, walau apa pun yang terjadi, aku tetap percayakan Hang Guntung. Hang ingat satu je, Guntung. Allah sentiasa akan lindungi orang yang tak menyayang. Jiden, cepatlah. Lambat ni. Sabarlah. Aku balik dulu. Datuk, jomlah kita masuk dulu. Malam ni, tu ada buat gulai belimbing tau. Sedap. Jom biar masuk dulu. Tak buat semua tu, Tok. Tok dah tak ada orang lain dah, Tok. Tok kena percaya kat Tok dah. Tok Sum sentiasa percaya kat dia, Tok. Tok dah masuk dah. Hang betul ke, Tom? Tak mau balik ke era, Tom? Bukan apa, Tom. Rugi tau. Bulan puasa ni kan. Time bulan puasa ni lah orang ramai nak beli tudung. Betul ke, Hang tak mau pergi dah? Apa ada kalau oren ada, biru ada. Tak apalah. Tak ada apa pun nak kejarkan sangat Kuala Lumpur tu. Baik-baik aku berniaga kat sini, dekat pasar malam ni dengan Hang. Lagi jiwa aku tenang. Lagipun kalau kejap sangat dengan impian aku tu, sampai maruah tergadai pun buat apa? Oi, Nadine. Tunggu pagi esok kau pergi minang dah. Saya kau pihak kan ini? Baguslah, Tom. Kalau Hang pikir kata nak duduk kat kampung. Bukannya apa, Tom. Aku ni sunyi, Tom. Oi. Kampung ni pun sunyi lah kalau Hang tak ada. Tak boleh dah nak dengar bunyi apa lagu-lagu Hindustan apa kan. Of course, my dear. I'm ready for you. Anytime for you. Yeah. Cepat. Faiz. You tak payah nak explain apa-apa dekat I, okay? You dengan siapa kat luar tadi? Ha? You ingat tak nampak? Lepas tu you masuk dengan orang tu kat dalam apartment ni. Mana dia? Kau ke rupanya, bro. Mati-mati aku ingat pencegah maksiat. Sayang, I'm so sorry. Perangai you macam ni, ada hati nak ajak I kahwin? Eh, sedar itu sikit. Bro, tak payahlah marah-marah. Relax lah, bro. Chill lah. Apa chill-chill? Sayang, I'm really sorry. Tak payah. Tak payah nak sorry-sorry, okey? Eh, kau jaga dia elok-elok, eh? Faiz! Tapi cuba sini pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. It's okay kalau you tak nak berbual dengan I. But I cuma nak bagi tahu you yang I dah penat of being stupid of loving someone yang I tahu daripada dulu pun tak pernah nak ceritakan I. So let's just be free. Okay? Lagipun you're not the smart guy that I knew you were before. 3 tahun, Faiz. 3 years. I invested on my love, my time, my energy on you.
Tapi itu semua dah wasted. So pada hari ini, I'm taking back all my investments. That's what you want, kan? Goodbye, Faris. Oh. How can I forget this? By the way, I wish you all the best dengan budak kampung bodoh tu eh. Your new lovey-dovey experience. Tu pun kalau dia masih nak ceritakan you lah kan. Good luck. Sempurna. Temukannya kau lebih sempurna. Kuntum, dah lama kan kita kawan? Aku ada benda nak cakap ke hang sikit. Cakap apa? Lepas hang balik daripada KL tu, kalau hang nak tahu, akulah orang yang paling seronok. Akulah orang yang paling bahagia. Ada-ada aja hang ni. Aku sebenarnya dah simpan lama dah benda ni, Kuntum, untuk tanya kat hang. Hang anggap aku macam mana? Aku dengan Airport dah anggap hang macam saudara kami dah. Hang kan selalu bagi semangat kat aku, selalu jaga aku. Hang dah macam abang aku dah, Jidin. Kenapa hang tanya? Aku dah agak dah. Tapi kali ini aku nak beritahu hang satu benda, Untung. Aku sayang sangat dekat hang, Untung. Aku selalu duk berdoa moga pintu hati hang akan terbuka untuk aku. Kalau bukan hari ini, mungkin esok, mungkin lusa. Tapi aku tetap akan tunggu hang, Untung. Okey tuan, kita dah sampai dah ni dekat Pekan Kuala Kurau. Cuma kita kena cari kampung dia lah. Awak tahu ke kampung dia kat mana? Manalah saya tahu kampung dia kat mana. Tak pernah tanya pun. Tak beranilah saya nak tanya lebih-lebih dekat apa? Awek Tuan Faris tu. Dah. Jangan nak mengarut pula eh. Contactlah siapa-siapa yang awak tahu. Contact siapa eh? Ah, yeah, saya ingat. Saya ada nombor Jidin. Nombor Jidin awak simpan? Lain macam je. Ah, Tuan Faris. No. Jangan cara saya, okey? Ni tuan nombor dia. Jidin. Jidin, yes. Hello. Hello. Hi, Jidin. Ayah saya Jidin. Faris ni. Tuan Faris. Awak Tuan Faris. Saya nak minta tolong sikit boleh tak? Boleh awak bagi alamat kampung Kuntum? Saya ada dekat Kuala Kurau ni. Ramailah. Nanti kalau Tuan Faris dah sampai kat Pekan Kuala Kurau nanti, tanya kat orang Pekan tu. Pan pecah Tanjung Pendang. Okey. Saya tunggu tuan kat situ. Okey, boleh. Tapi apa-apa pun, jangan bagi tahu dia yang saya nak datang eh. Baik. Okey, terima kasih.
Zik, dia ajak jumpa dekat ban pecah dulu. Awak tahu kat mana? Ban pecah? Manalah saya tahu. Ini first time saya sampai sini tahu. Mana tahu ban pecah kat mana? Bang, sorry. Tuan-tuan tanya. Ya? Macam mana nak ke ban pecah? Ban pecah? Okey, ni jalan ni abang terus je. Okey. Nampak simpan tiga. Aha. Ambil kanan. Okey. Lepas tu jumpa dah ban pecah. Oh, iya ke? Ya, dekat dia. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih. Ingat tak? Ingat. Terus simpan tiga terus kanan, terus sampai jumpa ban pecah. Okey, dapat. Hijau. Tu dia sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja nak tanya dulu. Buat apa mai sini nak cari dia lagi? Kalau dulu dah buang dia sangat, dah hina dia sangat-sangat, buat apa nak cari dia lagi? Saya datang nak minta maaf. Saya tahu saya salah sebab saya dah salah anggap dengan dia. Okey, tak apa. Kalau dia tak nak terima saya lagi, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat maafkan saya. Itu je, saya ikhlas. Tak apalah kalau macam tu. Kalau Tuan Farid dah cakap kata Tuan Farid ikhlas, saya tak boleh nak alang lah. Tapi apa-apa pun, kita kena tanya Kak Kuntum dulu lah. Sebab dia yang berhak ke atas diri dia. Jomlah. Mari ikut saya. Pot. Jom, Pot. Bandin, hang ni serius kau, Bandin? Ha? Hang sanggup kau nak lepas kat Tom tu balik kat Tuan Faris tu? Ha? Hei, hang ni, Bandin. Hang bila aku cakap, hang buat pekak. Hang boleh diam tak, Ipot? Ni aku dah beritahu hang, cinta tu bukan boleh paksa-paksa, Ipot. Kalau aku seorang je duduk suka kat dia, tapi dia tak suka kat aku, nak buat macam mana? Cuba Pak Man, nak buat macam mana? Tak apalah. Kita ni hanya ikut perancangan Allah je, Ipot. Kalau Allah kata dia tu jodoh aku, dia tetap jodoh aku. Tapi kalau dia bukan jodoh aku, aku redha. Kalau cakap saja, tak ada usaha, Bandin. Tak guna, Bandin. Balik, Bandin. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita bubuh ni. Hang tak payahlah menari kat situ. Hang ambil gula, ambil gula. Gula Ya, tak, itu bukan gula tu beras. Abu dah pandan. Tu kacau nah. Ni cucu tok buat lagu mana? Tak apa dah okey dah ni. Tu dia. Bubuh suara dah nak siap dah ke? Hampir lah. Elok sangatlah tu. Terus kita boleh buat kenduri malam ni. Aha. Sebab ada orang jauh main daripada KL. Siapa? Tengok sendirilah. Siapa tu PA? So nak tahu. Ni dia ada lelaki mamat elok yang dari KL tu. Dia gila kat kantor.
You tak tahu pasal apa dia mai ni. Dah menyesal lah kot. Oh, memang elok lah. Aku tu pilah panggil dia mai sini. Tak baik biar tetamu duduk kat luar. Kunto? Ya. Tak apa. Tok pergi panggil. Tok, saya. Saya pergi, Tok. Saya pergi. Tok, eh. Elok buat payah macam tu. Tak baik. Dia tetamu kita. Pergi panggil dia, pergi. Oh, dia elok ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Cantik rumah awak ni kan? Indah sangat. Awak tahu tak, awak bertuah tahu dapat duduk sini, dapat bersama saudara mara yang ramai. Kuntum, saya nak minta maaf. Saya nak minta maaf atas semua kesalahan saya dengan awak. Atas apa yang saya cakap dengan awak yang... Saya tahu saya silap sebab saya tak gunakan akal. Saya ikutkan perasaan saya. Saya minta maaf. Tak apa. Saya memang nak maafkan dah pun. Lagipun awak berhak marah sebab saya ni kawan kampung. Apa main sini? Saya datang sebab satu, saya nak minta maaf kat awak. Dan satu lagi, saya nak merisik awak jadi isteri saya. Itu pun kalau awak setuju, nanti saya suruh mami dengan daddy saya datang sini masuk Minang. Setuju tak? Hang gila ke? Huh? Hang jangan buat gila kat kampung ni, no? Hang ingat apa? Hati ni terbuka untuk hang. Ya, saya dah maafkan hang, tapi hampir balik KL lah. Pergi jaga butik tu. Yang tu untuk awak? Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Tok Kuntung ke? Eh, tak. Ni Tok Sombi. Oh, iyalah. Tok Sombi, okey. Saya Faris, kawannya Kuntung. Saya ada hadiah sikit untuk Tok. I mean to makcik. Tok lah. Oh, Tok. Sorry. Saya minta diri dulu ya. Terima kasih, Ana. Takkan dah nak balik. Tunggulah sat makan bubur orang Asyura. Dah nak masuk dah. Tak apa kot sebab kami pun ada urusan nak cepat. InsyaAllah lain kali saya akan datang dengan mami dengan daddy saya. Bila Kuntum dah nak terima saya balik. Saya minta dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum untuk. Hati-hati nak bawa kereta. InsyaAllah. Dia nak curi pelanggan saya kan? Eh, awak ni dah melampau lah. Dah nampak sangat dah. Dah nampak dah sifat kemelayuan dalam hati tu. Penuh dengan hasad dengki, tujuh keturunan tak habis-habis ni. Apa macam ni? Iman mana Iman? Muka comel. Tapi mulut. Hey.
awak tahu tak? Kali pertama awak langgar saya, awak dah terlanggar hati saya juga. Masa tu saya adalah tertanya, siapalah budak yang comel sangat ni? Dan kali ni awak dah langgar hati saya lagi tau. Jadi saya nak tanya awak, sudi tak kalau kedai awak dan kedai saya ni jadi satu? Semua tunggu apa? Cepatlah kemas. Oh, main kasar. Cantik kan ini dengan awak? Inilah kisahku. Dongeng cinta Cinderella sering menjadi teman imajinasiku. Tapi kali ini, dongeng cinta ini menjadi sebahagian dari kisah cintaku. Dari menjadi seorang usahawan tudung, aku temui cinta yang lucu. Sejauh mana jodoh aku dengan Faris, hanya Tuhan yang menentukan segalanya. Lagu-lagu di radio mahu nyanyikan kepadamu setiap rasa cinta di jiwaku, karena ku cinta kamu. Ku cinta kamu. Bagaikan melodi yang tak henti-henti bermain di kepalaku, kau asyik menguasai memori. Selalu bermimpi satu hari nanti kau kupunyai, tapi masih ku tak daya bicara. Lagu-lagu di radio mahu nyanyikan kepadamu setiap rasa cinta di jiwaku, karena ku cintakanmu.